tonight to talk about our life. Don't forget to say goodnight. When I look you in the eyes, the temperature was cold but didn't mean anything. It says I miss you every day and every night. Udah ngapain nyari main gitu? Suara kita bilang pasti bilang jelek 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 karena pasti bilang jelek kan iya. Karena kita belum makan. Kenapa lu pakai helm? Kan lagunya apa? Kan lu mau jadi doci kan? Iya, iya. Gue san-san. Ya rambutnya kan begitu kan? Gak lega banget. Iya gini ini san-san. Katanya san-san namanya Fauzan gak sih? Bener gak sih? Iya. Coba san-san coba. San-san coba. Fauzan Fauzan. Aduh, tapi respect. PWG keren. Iya. Menurut gue PWG keren. Andi PWG. Duh. Udahlah, panas banget anjir. Nah, jadi kan kali ini kan lu yang kali ini kan. Gue datang ke kantor sini gitu. Oh, iya. Ingin meraktir lu. Mantap. Gue penasaran sama ini. Apa yang lagi nge-hits? Kemarin kan kita makan makanan anak presiden. Nah, ini gue beli nih tadi nih. Bukan gue artis. Bukan gue artis, tapi gue anaknya presiden. Nah, kan. Segini, Ren. Bukan kue artis, tapi kue anak presiden. Kan bukan makanan artis, bukan kue artis. Sekarang gue mau kue artis. Mau makanan artis. Oh ya udah iya, siap. Oke, udah gue percaya sama lu, udah pesen dah. Paling deket ya, kita cari. Paling deket, paling deket. Paling deket. Gue bantu jalan. Bro, nih ke Prabensu nih bro. Ini kayaknya enak nih, ya kan? Gambarnya kayak Tottenham Hotspur. Iya, ayam seimbang di atas bola. Mantap-mantap nih, ada jamur geprek bensu ya kan? Oke. Okay. Paket geprek bensu sambal matah. Ayam geprek bensu. Yaudah lah, order langsung lah. Ini geprek nih, apa sih maksudnya geprek? Dihancurin. Geprek. Digeprek. Kalau digebrak tuh selingkuhan biasanya. Nah, itu. Arya Wiguna tuh geprek tuh. Dame Tuhan! Arya Wiguna tuh ayam geprek tuh. Oh, kalau Arya Wiguna bikin ayam geprek, mantap ya? Tuh. Iya. Iya, apa namanya video teaser gitu kan. Iya. Domi, tuh langsung kayak langsung jer. Wah, keren banget. Arya Wiguna kalau bikin ayam geprek masih dari sini. Ini geprek level. Level ini level kenikmatan kali ya. Kayaknya. Jadi kalau kayaknya level 1 biasa aja. Level 2 lumayan. Nah, kita paling atas aja. Level kenikmatan ya. Level yang paling mantul. Iya. Gua mau ayam geprek. Ayam geprek. Ini gue juga lagi buka soalnya nih, tapi gue maunya ayam geprek satu. Terus? Terus yang keju tapi. Oh keju. Yang keju. Lu mau ini bikin kue? Iya. Kue keju. Karena gue apa kue keju ya? Iya, semua. Iya. Gue takutnya kalau lagi servis motor, lagi bersihin karbu, mau pakai keju. tidak dong, pakai keju. Tidak pakai keju. Pakai atau mau pakai oli green tea? Iya. Ini apa nih? Gua maunya paket geprek bensu keju satu. Ya, terus? Terus paket mie geprek bensu keju. Kan biar beda, ya kan nasi yang satu. Ya, ini gua add ya. Kenikmatannya level 10. Ini pakai keju tadi bikin mie geprek ya? Pake. Oh, ini kulit pep, kulit crispy geprek. Lu nemu aja sih, kayaknya lu gercep banget. Iya. Terus inilah, apa namanya? Mie goreng? Enggak, kan mie goreng udah tadi. Udah, terus? Sama dessert. Dessertnya apa? Dawin. Dawin. Dessertnya puding mangga. Nih, udah itu aja deh. Kok takut ini? Kita selalu gagal soalnya. Iya. Netizen tuh kayak, ini kok orang gagal mulu, bego apa gimana? Emang kita nasib aja. Iya, kayaknya. Hal ini gak nih kan? Ruben Onsu, ya gak? Iya, makan bensu setelah buka puasa. Bukan puasa, iya. Iya. Level kenikmatan 10. Kenikmatan 10, lu bayangin nih, kira ini nikmat banget kayaknya. Level kenikmatan 10. Siap untuk berpuasa esok hari kan? Iya. Mantap banget. Aduh, ya, gue order ya. Langsung lah, langsung. Order. Abang Ojo gimana? Tahu. Ntar gue nelfon. Panjang umur. Iya. Ucapin lu jangan lupa. Halo. Bang, panjang umur. Panjang umur. Iya, selesai pesanan biasa kan udah jelas itu. Iya. Oke. Okay. Kalau siap sama abang yang ini yang pengertian gitu kan. Yang selesai pesanan? Iya, betul. Iya, siap langsung. Mas, ada enggak ya kira-kira yang kayak selesai pesanan? Tidak lah. Tidak. Tidak. Saya itu hanya mengocek kamu. Iya, itu adalah
itu adalah trik saya untuk menggocek Anda. Iya. Pesan yang tidak saya pesan. Kan enggak mungkin ya sebenarnya. Kan sebenarnya enggak mungkin. Enggak mungkin ya. Iya juga. Ya. Kan enggak mungkin sebenarnya pesannya tidak. Tentu saja tidak. Enak aja. Tidak semudah itu. Kan enggak mungkin. Ya. Saya laki-laki berumur 26 tahun, yeah, belum makan dari pagi. Kira-kira saya mau pesan apa? Kan enggak mungkin ya. Kan enggak mungkin sebenarnya. Kan enggak mungkin kayak gitu gak gitu. Mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Pasti kan sesuai pesanan. Bener. Gitu. Atau kayak abang punya uangnya di berapa di dompet gitu. 30.000. Iya deh, 30.000 dapetnya apa gitu. Enggak gitu kan. Enggak gitu, enggak gitu. Aneh sih sebenarnya gitu. Jauh lah. Setel lagi lah. Setel lagi. Setel lagi. Nyanyi lagi. Setel lagi, setel lagi. Digenjreng lagi. Digenjreng lagi, digenjreng lagi. 2000 years later. Ngomong Kang Ojek kan ngalamin pernah pun ya? Abangnya juga lagi. Sehat kali. Abangnya lagi nunggu lah, enggak apa-apa. Lagi nunggu. Sabar. Wah, ini kehujanan, Jeng. Tapi sudah hujan. Nih, hujan. Ya, tolong abang-abang Gojek, ini jaga kesehatan. Sama yang order juga, jangan kurang ajar. Jangan kurang ajar. Jangan minta buru-buru. Iya, bukan jangan. Sonic, bukan Sonic. Begitu kalau mau order, mau sahur, sebelum sahur. Iya. Lu jangan order jam 3 pagi. Nah, panjang umur, kan? Nama Gojeknya namanya Idris, ya? Belakangnya ini. Halo? Gua jangan lupa, pesan dada. Dada? Ah, dada. Dada, Bang, dada. Kagak bisa milih. Oh, gak bisa. Lah, kita beli, Bang. Gimana sih? Gak free choice, Bang. Gak free choice. Oh, random. Random katanya. Oh. Random sampling gitu. Random. Oh, random, Bang. Laurentius random. Ini kocokan Liga Champion apa makan ayam, Bang, ini? Itu random, Laurentius random. Random. Iya, iya. Siap. Gak ya, apa-apa. Random enggak apa-apa deh, mau gimana lagi dah. Ya udah. Berarti ini fix enggak bisa milih ayam ya? Ya udah, ya. Siap. Makasih. Iya. Assalamualaikum. Sama-sama. Tapi ngomong-ngomong, kenikmatannya benar-benar level 10 enggak deh kenikmatannya? Level 1 mah di sini nih. Iya. Level 10 sini nih. Buka puasa kan. Kata Bapak Presiden. Meroket. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November di sana gini. Gua tahu tuh meme-nya. Enggak ada meme. Wah, telepon lagi dia udah nih. Pak Idris Gojek. Yo, iya. Halo. Oh iya, Pak, dari bawah. Oke, siap. Kita ke bawah, Pak. Iya. Benar. Bang kameramen boleh, Bang? Iya dah. Tolong masih, Bang. Kita mager, Bang. Nah, ini. Dulu nih, taruh dulu. Taruh dulu kalian. Oh, dulu. Dulu. Makanan artis lu nih. Yoi, iya. Makasih ya, Bang. Ada lagi, Bang. Kalian. Oh iya, ya udah. Emang ngeluncak ya. Di sini aja bisa ya. Ya udah. Iya, enggak benar itu udah. Udah juga udah. Tahu kan yang punya cewek. Iya. Punya Doski. Aduh. Nah, wah, Pep. Murah juga. Enggak mahal maksudnya. Gua kira mahal gitu. Kan jatah gua soalnya jatah. Gua mahal mulu ya. Ya kita absen dulu. Terus absen kan ini biar jelas nih datang semua apa enggak. Pak, yang pertama ada apa tuh yang keluar pertama tuh? Ini puding lu. Puding mango 2 15.000. Murah ya? Murah. Enggak tahu gua. Kayak menang ini gua, kayak kalah judi. Iya, kalah judi sama abang. Iya. Kalau menang dapat Tamiya. Kalau kalah dapat ginian. Agak sama susuku. Ntar lu abang nelpon tuh. Kok nelfonnya enggak gua sih tapi? Enggak tahu. Iya, kenapa Bang? Oh, susukunya ketinggalan. Tuh kan, bener. Susukunya yang ini. Superman kok pakai jersey hijau ya? Kalau di susuku ya? Itu jersey apa ya? Jersey-nya multisport ya? Aduh, bingung. Nah, ini apa lagi nih? Ini ada paket geprek bensu keju. Paket geprek bensu keju, woy. Ini ada, ini kulit. Kulit. Ini kulit ya. Ini gak ada levelnya nih. Kulit. Ini cuma kita doang ya yang food reviewer di tempat. Yui. Bungkus mulu. Bungkus mulu. Karena malas ngurus izin. Mager. Ini kebalik. Ini apa? Ini paket mie geprek bensu keju. Ngambreng. Gue besok-besok nih, Ran. Gue besok-besok kalau gue flu gitu ya. Kalau gue sakit nih. Mampet, hidung mampet. Gue mending beli ini terus gue hirup. Daripada beli fix ya? Iya. Langsung nangis yang ngeliatan. Ya, Darul. Ini level kenikmatan apa level apa nih lu? Lu menjebak gue ya? Gak tahu. Level apa sih?
Mana kagak ada sendoknya lagi? Iya, enggak ada sendok ya? Enggak ada. Oh, ada. Apaan sendok? Makanya sampai besok. Total 87.000, Feb. Iya. Ya, lumayan lah ya. Ya lumayan lah untuk sebuah makanan geprek. Yang pertama yang kita cobain apa nih? Kulit lu kali, kulit. Wih, kulit juga ada cabenya, Pak. Ada cabenya semua enggak ada cabenya. Kalau mesen ini, kalau misalkan mesen kayak bubble-bubble gitu, pedes juga kali ya kalau di sini? Kayaknya. Ini puding juga puding pedes kali. Tapi ini ada bulunya ya? Udah. Mau lihat enggak, Bang? Bang, mau lihat enggak, Bang? Basah. Bukan bulu itu. Ini apa sih? Itu kulit ari jeruk. Kulit ari jeruk. Kulit ari jeruk. Gak apa-apa, kalinya kalau misalkan langsung jadi kayak moceng. Bisa bersih, kan? Gak apa-apa. Nih, gue ambil gue retakin. Biar apa netizen bisa lihat. Katanya kalau di kotak enggak bisa kelihatan. Benar. Tapi blokin sekalian nih. Sama ada ngecekin gua juga. Katanya apa? Katanya kepala gua katop. Kapan katop botak? Kepala gua dekil banget katanya kayak biji gundu. Oh, dapetnya dada. Oh, dada lu dada ya? Dada seperti request-nya. Oh, nih cabenya nih. Lu lepas gua tuh saya pedes kali. Kayaknya banyak-banyakan cabe. Bodoh lah. Asumsi BPJS aktif kan? Iya. Sama Irin. Tolong Irin, saya ini dapat kalau gua dapat ini nasi. Sama ini keju. Ayam keju. Tumbukin aja. Oh, kayaknya cabe. Cabe gua sekebon nih. Cabe lu kayak enggak? Oh, sama deh. Sama cuy sekebon juga. Sekelurahan ini. Oh, kulitnya juga. Jangan ambil semua. Iya, gue tadi udah banyak kulit. Kulitnya sih, aduh, kulit gue udah keruk gitu. Benernya ngambreng ini. Gitu. Coba ya. Ini level kenikmatan kan? Level kenikmatan. Level 10. Gue nyobain ini deh, pemanasan. Kenikmatan level 10. Makan nggak pakai sendok lagi kan nih? Nggak. Itu memang kuat nih. Bismillah. Masih bisa lah ya. Gua nih. Ini Indomie kan? Ini gua dapetnya sayap. Sayap dada. Yang nempel. Yang ini dah. Yang ketek. Ya pemain basket ya? Pemain basket kasihan dah. Beli sepatu mahal-mahal. Mainnya ke tangan. Ini kita coba ya. Geprek bensu. Kenikmatan level 10. Mantap. Nikmat. Cabenya nih, wih. Allah Akbar. Emang buka puasa, ini enggak? Ya, makannya tuh harus yang langsung kayak gini. Biar besok enggak puasa. Astagfirullahaladzim. Biar gitu kan.
sih enak ya? Enak sih. Enak, pas 10 kenikmatan. Ini sebenarnya ini lama 10 sebelum kenikmatan apa-apa sih? Jadi kalau menurut gua kayaknya level 10 tuh 10 kali lu nyicip langsung nikmat. Coba gua cari ya. Iya. Di Google. Coba cari dah. 10 tuh apa gitu. 10 kan sempurna tuh. Iya harusnya. Ini goblok lu emang. Apa? Saat pemesan kami dipersilakan memilih level kepedasan, bukan level kenikmatan. Pantesan udah kayak makan inhaler gua. Kita tuh Ramadan, Ran. Ini justru. Sebulan tuh berpuasa. Usus gua kan belum training dulu. Usus tidak santai. Ini disuruh makan beginian. Gua makan timun aja apa nih? Ya udah nih gua kasih nih. Gua makan timunnya tapi raper kan. Bismillah aja berarti ya. Bismillah aja. Kan demi konten. Jadi kayaknya cuma tapi kayaknya gak kita doang sih pasti yang makan pedes untuk berbuka. Makanya rame ya? Makanya rame dan lama kan, lumayan lama. Lumayan lama kan. Kalau level 10 tuh kayak dijeplak kendal ini swallow. Oh iya. Kalau ada level 15 kayak dijeplak kendal Eger. Ada yang bilang juga, mau review makanan apa ngobrol sih? Banyak kan ngobrol pribadi. Bawahnya kayak, emang di judul ada mereka review, Mbak? Kampus lu. Bener katanya? Apa? Nangis. Aduh, pedes banget. Lu apa sih? Gimik beneran? Iya. Ini apa yang kita habisin semuanya? Anjing nangis aja. Wih, pedes banget gila ini mah. Enak tapi gila gak kuat gue. Tapi pedesnya nagihin. Nagih apaan? Nagih utang, aduh anjir gue makan gak bisa ngelawak banget barusan. Aduh gila pedes banget. Tapi ini buat yang suka pedes menurut gue sih enak. Masih normal ya, ini masih normal. Masih bisa dinikmati ya. Mungkin kalau kita level 1 kali ya. Kalau makan kayak gini level 1, mbaknya ketawa gak sih? Gitu. Sabana aja sabana gitu kali ya. Iya, beli gitu. Beli. Gua sampai bahasa Jawa udah sering. Beli gitu ya. Iya, level berapa, Mas? Level 1 di belakang. Sabana. Sabana aja sabana. Enggak usah geprek bensu, enggak usah. Tapi gimana cara membedakan level 1? Kalau gue sih gue rasa kalau orang kayak kita level 5 ke level 10 tuh udah. Sebenarnya ada mitos gini, Ran, ada mitos gini. Kalau makan cabe, ini gue kan anggap asumsinya level itu sebenarnya kan banyak kayak cabe kan. Itu satu kebun, satu sampai 10 kebun ya. Mungkin kuping kan ada yang bilang kalau misalnya pedesnya cabe, itu kalau enggak genap itu jadi enggak pedes. Kalau ganjil genap enggak pedes. Kalau ganjil pedes. Jadi lebih pedes cabe 5 daripada cabe 10 katanya. Pokoknya kalau 99 sama 100 masih makan tuh langsung gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kayak gitu kali. Tapi buat yang lo doain pedes ini silakan dicoba ya. Ayamnya sih enak sih buat gue. Ayamnya enak dan harganya murah sih. Gue akhirnya gak ngeliat harga kan. Gue kira kayak satu menu tuh 35-40 ribu, ternyata baru cuma 25 ribuan. Cukup murah untuk di Jakarta. Sebagai kita yang pernah ngekos di daerah Jawa, yang suka makan ayam modelan begini juga gitu. Di sana mungkin agak protes gitu. Ayam opo mahal tenan gitu kan. Cuman di sini untuk daerah Jawa, daerah Jakarta ini murah. Dan gue tuh mulai makan ayam penyet itu
dari 2012 apa 2011 gitu di Jogja di Semarang tuh udah ada ya. Terus kayak di Jakarta tuh baru merambah tuh kayak mungkin 3-4 tahun terakhir sih. Dia langsung rame, dan salah satunya yang banyak diomongin orang ini geprek bensu. Herpet lu udah gak kuat ya? Kenapa lu? Segeran ya tuh. Seger banget ya, Pak. Ya mungkin lu bilang kita lebih serada. Kita no gimmick kalau kayak gini-gini nih. Enggak. Mau gimmick gimana, ngomong aja enggak bisa. Harus buat. Buset dah. Saya lupa sama temen. Woi. Woi. Lu kayak apa temen doang apa? Ya gua ambilin dah. Gua ambilin nih ya.